Hai, what's up YouTube? Balik lagi di Travel Vlog ke 9. Jadi kali ini aku lagi di Cuba bareng teman baru ini. What's your name? Kathleen. Hello. Kathleen. Kathleen. Dia dari where is from? Philippines. Ah. Jadi dia tuh temannya temanku, tadi ketemu di jalan. Dia jalan sendiri, aku juga sendiri, jadi sama dia aja. So, jadi kita cuma teman. Teman satu kapal, oke? Okay. What is this? What? What is this? Church? I think, ya. Yeah. Or the museum? Maybe museum? So guys, jadi kita nyasar gak tahu di mana. So, ya, yeah, keliling dulu. Pemandangannya lumayan bagus di sini. Oh ya, untuk di Cuba ini, kursnya itu benar-benar jarang sekali. Bisa 6 bulan sekali dan ini adalah special cruise. This right? This is special cruise, right? Yes. Yeah. Special cruise. Jadi maksud aku kalau cruise-nya ke sini itu kita nginap enggak seperti cruise-cruise biasa. Kita nginap selama 2 hari 1 malam. Saya jadi udah ketemu pesanonya. Aku sendirian, cok. Where's my pesano? Jadi satu negara, maksudnya sama-sama orang di tengah satu negara itu kita panggil pesano. Dan aku bergabung sama PLN Filipin. You see, me like PLN now. Katanya orang-orang mirip di Pinlong. Oh, wow. Sini Royal, man. Oh, wow. It's a good ride. Ini kayak rumah hantu, cok. Wah. Tuh si Kat, siapa? Kathleen udah ketemu temannya. So, ya, jadi hari ini sebenarnya aku minta tolong sama Tante Desi sama teman-temannya buat jadi model aku karena mau apa namanya? Mau ngumpulin sampel foto karena ntar lagi mau pindah departemen. Semoga dapat departemen fotografi karena ya yeah, I like videography man and then I like take a photo and edit it. Jadi awo. Ya, semoga aja dapat pindah ke departemen fotografi. Ya, karena baru pertama kali di sini, mungkin kita keliling dulu, jangan terlalu jauh. Ntar kayak pas ditampah tinggalan kapal tuh, men. Shit kali. Semoga di sini enggak kayak gitu lagi ya. Ini di depan ada paisan itu. Nih, ada kadek. Ada beli Made. Jadi kalau kesasar kan ada mereka. Kayak tersasar, bro. Tempatnya sama semua, cok. Udah. Survive sendiri. Kita jalan sendiri. Semoga ketemu paisano lagi. Di kadek sama teman-teman hilang. Fuck. Wah, ternyata di depannya downtown-nya. Ya. Berarti tadi kita lurus-lurus aja dari sana. Ntar pulangnya lurus juga. Pang tuh mah. Masa tanya aja, enggak usah malu enggak? Ya jadi hari ini aku lupa buat nukar uang dari dolar ke peso karena di sini semua belanja itu pakai peso. Udah tahan haus ya dari jam 2 ini udah jam 3. It's okay, gak apa-apa. Yang penting keluar ya. Gak stres di kapal mulu. Mau liat downtownnya, ini downtownnya. Pasti depan kali downtownnya. Sebentar gue kasih lihat kalian. Itu downtownnya. Di sana banyak apa namanya mobil-mobil tua. Ntar kita
take photo di sana. Si, kalian mau lihat nggak taksi yang ada di sini? Mantap, mantap, cuk. Taksi aja kayak gitu. Itu bawa pulang gimana itu? Bisa jadi koleksi. Mobil antik-antik ngumpul semua di sana. Kayaknya ntar jadi objek foto ntar tuh. Jadi sampel buat ngasih ke HRD. Semoga bagus hasilnya. Jadi guys, di sini kayaknya ada apa? Duplikat dari gedung putih di Amerika. Itu di depan gedungnya. Coba kita kesana ya. Si Gle bangkit. Bagus sekali gedungnya, cuk. Ntar nyebrang dulu. Sumpah panas sekali. Buset. Sumpah teman-teman, kalau kalian di sini nih, kalian ngeliatnya gede banget. Zeus. Itu masih setengah jadi. Ntar kalau udah jadi nih, wih, bagus sekali dah nih. Time nail. Kita naik sekarang. Ini suara aku kedengeran nggak sih? Anginnya keras sekali. Ini. Boleh masuk nggak sih? Bagus sih di dalam, cuk. Oh, sorry. Kita nggak boleh masuk. Hah? Si ngambil videonya dimarah ya udah pergi. Wah, panas guys. Saya nggak jadi sampai di sini. Wih, aku bilang bagus sekali. Jadi karena berhubung aku keluar sendiri, jadi kayaknya aku nggak berani jauh-jauh karena takut ketinggalan kapal untuk kedua kalinya, men. Karena ditampau waktu ini aku pernah ketinggalan dan jadi kayaknya aku bakal balik lagi ke portnya. Ini kayaknya udah jauh. Kayaknya cukup segini. Panas tuh. Jadi aku punya cerita hari ini. Jadi tadi sempat kerja. Aku gak sengaja ketemu. Maksudku nemu uang $50, men. Lucky today. Sekarang dolar berapa di Indonesia? 14.000 ya. Jadi kalian kaliin aja sendiri tuh, $50 dikali 14.000. Wah, itu men, Tuhan tuh emang adil. Di balik kerja keras ada sesuatu yang kalian dapatkan. Tuhan tuh emang adil, men. Oke teman-teman, jadi aku punya permohonan sama kalian, dukung kita dengan cara subscribe di channel aku dan channel kita. Maksud kita di sini adalah, jadi ini channel ini personal milik aku. Dokumentasiin daily atau ya bisa dibilang daily vlog di luar, dan channel kita itu maksudnya di Indonesia. Aku punya channel sama temanku berdua, itu namanya Your Blank Channel. Di sana kita buat video have fun, gila-gilaan. Jadi subscribe juga di sana ya. Nah, dukung kita dengan cara subscribe biar kita semangat buat videonya, semangat juga buat konten-konten lain. Dan dengan kalian subscribe di channel kita, itu kalian mendukung kita untuk lebih kreatif lagi ke depan. Itu jadi
tolong bantu subscribe ya. Nanti aku taruh dah. Nanti aku taruh dah gini apa namanya? Linknya di bawah. Jangan lupa di subscribe, oke? Okay? Ini gedung yang tadi berarti bener nih jalannya. Kalau nggak salah abis ini ke kanan. Semoga bener jalannya ke kanan. Semoga nggak nyasar. Aduh. So ya guys, jadi cukup sampai sini videonya. Karena aku juga perlu istirahat. Baru banget abis kerja, abis itu keluar. Ambil 2 jaman keluar. Cuma keliling-keliling doang karena takut ketinggalan kapal lagi. Jadi buat teman-teman dukung aku di sini, oke, okay? Dengan cara subscribe. Seperti aku bilang, subscribe juga di channel sebelah biar enggak selamat datang di rumah mistis. Oke. Okay? Seperti biasa teman-teman, don't forget to like, comment, subscribe di channel ini. Temenin aku selama ya selamat namanya di channel ini. And,